Halo, saatnya kita jalan-jalan virtual lagi. Nah, di episode kali ini, kita berkesempatan mengunjungi ibu kota kabupaten yang terkenal dengan kota minyak. Wow, apakah penduduknya kaya raya semua? Dan apakah kotanya megah dan modern? Penasaran? Dan inilah Bojonegoro, Bumi Angkling Dharma. Bojonegoro adalah sebuah wilayah kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Ibu kotanya terletak di Kecamatan Bojonegoro atau Kota Bojonegoro. Kabupaten Bojonegoro juga sebagai gerbang masuk utama Jawa Timur dari arah barat. Kabupaten Bojonegoro ini berbatasan langsung dengan Kota Cepu atau Kabupaten Blora di sebelah barat, Kabupaten Lamongan di sebelah timur, Kabupaten Tuban di sebelah utara, serta Kabupaten Ngawi, Kabupaten Madiun, Kabupaten Nganjuk, dan Kabupaten Jombang di sebelah selatan. Kabupaten Bojonegoro terdiri dari 28 kecamatan, yaitu Kecamatan Balen, Kecamatan Baureno, Kecamatan Bojonegoro, Kecamatan Bubulan, Kecamatan Dander, Kecamatan Gayam, Kecamatan Gondang, Kecamatan Kadewan, Kecamatan Kalitidu, Kecamatan Kanor, Kecamatan Kapas, Kecamatan Kasiman, Kecamatan Kedungadem, Kecamatan Kepoh Baru, Kecamatan Malo, Kecamatan Margomulyo, Kecamatan Ngambon, Kecamatan Ngasem, Kecamatan Ngeraho, Kecamatan Pandangan, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Sekar, Kecamatan Sugihwaras, Kecamatan Sukosewu, Kecamatan Sumberjo, Kecamatan Tambakrejo, Kecamatan Temayang, dan Kecamatan Trucuk. Kabupaten Bojonegoro terkenal dengan kota minyak. Kenapa bisa dijuluki kota minyak ya? Kabupaten Bojonegoro ini menyimpan jutaan fosil. Maka tidak heran jika banyak ditemukan sumber minyak dan gas bumi. Nah, salah satu ladang minyak berada di lapangan Banyu Urip, Blok Cepu, Bojonegoro. Jawa Timur menjadi salah satu penghasil minyak terbesar di Indonesia, yaitu mencapai 210.000 barel per hari. Tak hanya terkenal dengan kota minyak, Bojonegoro juga terkenal dengan Bumi Angkling Dharma. Bagi masyarakat Bojonegoro, kisah Angkling Dharma bukan hanya sebuah legenda. Mereka percaya tokoh Angkling Dharma itu nyata dan pernah menduduki wilayah ini di masa lalu. Situs Wetan Gari di Bojonegoro dipercaya sebagai petilasan Angkling Dharma. Masyarakat setempat meyakini bahwa situs ini adalah bekas kerajaan Malawapati, kerajaan yang dikuasai oleh Angkling Dharma. Secara administratif, situs Wetan Gari terletak di Pedukuhan Tawing, Desa Wetan Gari, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Selain itu juga, Kabupaten Bojonegoro juga terkenal dengan tempat-tempat wisatanya yang sangat keren sekali, seperti Grojogan Pucangarum, Negeri di Atas Angin, Air Terjun Kedung Maur, Texas Wonocolo, Kayangan Api, dan masih banyak lagi. Nah, untuk kuliner, Bojonegoro juga mempunyai makanan khas yang gak kalah enak dengan daerah lain, seperti ledri, wader kali, nasi flambe, sego mawut, dan masih banyak lagi. Biuh, rasane lur, maknyus tenan. Ayo ke Bojonegoro. Kita mulai perjalanannya dari Jalan Bojonegoro Ngawi, Jedak, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Lebih tepatnya, di gerbang selamat datang Kota Bojonegoro. Kita dari arah Ngawi atau Cepu, berjalan ke timur menuju arah Kota Bojonegoro, Lamongan, Tuban, dan juga Surabaya. Oh ya teman-teman, video berkeliling di Kota Bojonegoro ini akan kami jadikan dua bagian, karena kalau dijadikan satu akan terlalu panjang. Nah, ini adalah video bagian yang pertama. Di depan kita terlihat ada perbaikan jembatan, yaitu Jembatan Jedak.
kita adalah bundaran cetak Bojonegoro. Jika belok ke kanan ke arah Bandar, Nganjuk dan juga Kediri, kita belok ke kiri ke arah kota Bojonegoro, Lamongan dan juga ke arah Surabaya. Sekarang kita berada di Jalan Rajek Wesi, cedhak Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Di sebelah kanan kita ini adalah Kejaksaan Negeri Bojonegoro. Ini adalah Polisi Militer Bojonegoro. Di sebelah kanan kita ini adalah Taman Rajek Wesi Bojonegoro. Kemudian di sebelah kanan kita adalah kantor PDAM Kabupaten Bojonegoro. Di depan ada perempatan, jika belok ke kanan ke arah Lamongan dan Surabaya, jika belok ke kiri ke arah Jembatan Sosro di Logo, Trucuk dan juga Malo, kita lurus terus ke arah kota dan juga Pemkab Bojonegoro. Sekarang kita berada di Jalan MH Tamrin, Klangon, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Oh ya, untuk kondisi jalan di jalur ini masih lumayan halus. Ya, walau ada beberapa yang gak rata, tapi masih aman kok untuk berkendara. Di sebelah kanan kita ini adalah Polres Bojonegoro. Di depan ada perempatan, jika belok ke kiri ke arah Jalan Prajurit Abu, jika belok ke kanan ke arah Kota Bojonegoro, Alun-Alun Bojonegoro dan Pemkab, kita lurus terlebih dahulu menuju ke arah Tuban dan Jatirogo. Di sebelah kanan kita ini adalah kantor kepala desa Kauman. Di sebelah kiri kita ini adalah kawasan Malioboro atau Malioboronya Kota Bojonegoro. Nanti kita akan menyusuri Malioboro. Di depan ada perempatan, jika lurus ke arah Tuban dan Jatirogo, kita belok ke kanan ke arah Kota Bojonegoro, Alun-Alun dan Pemkab Bojonegoro. Di sebelah kanan kita ini adalah SMP Negeri 1 Bojonegoro.
sekarang kita berada di Jalan Mastrip, Ledok Kulon 3, Kauman, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Ini adalah alun-alun Bojonegoro. Beginilah situasi dan kondisi terbaru kota Bojonegoro. Kotanya bersih, rapi, dan juga indah. Di sini ada yang tinggal di Bojonegoro? Kalau ada, silakan komen di bawah, kalian dari kecamatan apa? Sekarang kita berada di Jalan Kartini, Bojonegoro, Kadipaten, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Di sebelah kanan kita ini adalah Galaxy Superstore. Selanjutnya ada Kejaksaan Negeri Bojonegoro. Di sebelah kiri kita ini adalah SMP Negeri 7 Bojonegoro. Di depan kita ini adalah Samsat Bojonegoro. Di sebelah kanan kita ini adalah Taman Lokomotif Diesel Freight Group. Sekarang kita berada di Jalan Tengku Umar, Kepatihan, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Selanjutnya, di sebelah kanan kita ini adalah SMP Negeri 2 Bojonegoro.
Di sebelah kiri kita ini adalah GKJTU Bojonegoro. Di sebelah kiri kita ini adalah Masjid At-Taqwa. Di sebelah kiri kita ini adalah Super Indo Tengku Umar. Di depan ada perempatan. Jika belok ke kiri ke arah Tuban dan Jatirogo, jika belok ke kanan ke arah Cepu dan Surabaya, kita lurus terus ke arah Stadion dan Terminal Rajewesi. Sekarang kita berada di Jalan Pemuda Timur, Kadipaten, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Di sebelah kanan kita ini adalah kantor Kecamatan Bojonegoro. Di sebelahnya adalah kantor Kelurahan Kadipaten. Kita ada perempatan, jika lurus ke arah Kapas, jika belok ke kiri ke arah Stadion dan ke arah Jatirogo dan Tuban, kita belok ke kanan ke arah Terminal dan juga ke arah Babat, Tuban dan juga Surabaya. Sekarang kita berada di Jalan Veteran, Ngrowo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Di sebelah kiri kita ini adalah Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bojonegoro.
Selanjutnya, ada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sosodoro Bojonegoro. Di sebelah kanan kita ini adalah Stikes Maburo. Ini adalah terminal bus Rajekwesi Bojonegoro. Oke, kita sudah video bagian pertama di sini. Nanti kita lanjutkan ke arah alun-alun yang tadi belum dan ke arah Malioboro Bojonegoro. Jika ada kesalahan di video ini, mohon untuk diingatkan pada kolom komentar di bawah. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi obat kangen kalian pada kota kelahiran. Bersama penunjuk jalan, kita jalan-jalan. Los. Kita jumpa lagi di video berikutnya.